ဧလှစတမတ္တဘိုင်နမတ္တသထရိတေနမောတ स्स भगवतो अरहतो समसंबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो समसंबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो อรหโตสมมาสัมพุทธัสสะเอโวมิสุตังเอกังสมยํ Bhagava สเสวิหรติเอโวมิสุตังไอแฮฟฮอต I have how many many is available replying to the venerable Mahakasapa to explain this Mahasamya Tadi, tadi saya, saya membacakan syair Mahasamya Sutta, Ewang <coughs> Mesutang, dimulai dari Ewang Mesutang. Yang artinya demikian yang telah kudengar. Maksudnya demikian yang telah kudengar artinya yang artinya Bante Ananda mendengar suta dari Buddha dan dia menjelaskan kepada Bante Mahakasapa. That time is a uh, Patama Sangayana, first Sangha concert day, Vereva Ananda, answer to the Vereva Kasapa. Pada saat itu adalah persamuan agung yang pertama, di mana Bante Ananda menjawab pertanyaan dari Bante Mahakasapa. एकं सम्यक भगवस्वके सुयारेति कपिलो तसेमावेने माताभिकुसंगेन सते पञ्चमते इपिकुसते हि सभेव रदि तसा हि च लगरदुहि देवता यीबुजि न सानिभतिता वन्ति भगवन् तं दर्शनाया भिक्कुसंकाच On one occasion, the Buddha is dwelling among the Sakyan at Kapilavatu in the Mahavana forest, together with the large Sangha of the 500 Bhikkhus all around. And most of the devas from 10 world systems, 10,000 devas had gathered in order to see the Buddha and Bhikkhu Sangha. suatu waktu sang Buddha tinggal di di, warna Ma Mawana hutan besar di Kapilawatu bersama 500 biku dan semuanya sudah mencapai tingkat kesucian alahat dan banyak dewa dari 10 ribu alam semesta datang, ke sana untuk men mengunjungi para Buddha dan para biku. Atago jatuna sodawa then the thought to the four arahant or the Jiwa Ebo Sudawasa. Kemudian uh, dari alam ada muncul pikiran dari empat dewa di alam Brahma Sudawasa. Ayang ko bagawa seke suwi haradi kebila wotu seme ma wane dabe ku be သာရှိကြလောကရသူ희တေဝတရှိภูเยนะသဏိဝတိတဝန္တိဘဂဝန္တံတဿနာယဘေကုသကံจာယန္နုနာမယဘိနဘဂဝါတေနุปัสสငမိယာမឧបาสငမိတောဘဂဝေတောစန္ဒိကိပัจฉေကံကာထဘ াসে ယာမติသဗုဒ္ဓာอิสထေန among the Sakyans at Kapilawatu in the Mahavana together with the large Sangha or the 500 bhikkhus or arahants, and most of the devas from ten world systems have gathered in order to see the Buddha and Bhikkhus Sangha, lest also approach the Buddha and on arrival lest each speak a stanza in his presence. Sang Buddha sedang menetap di Mahawana hutan besar di Kapilawatu bersama dengan 500 biku yang semuanya sudah mencapai arahat. Dan banyak para dewa dari 10 alam datang ke sana untuk mengunjungi Sang Buddha dan para biku. So this is a Bagaimana setelah here. datang kami masing-masing uh, datang berkata dalam satu syair. So this meaning is a then Sudawasa Brahma, they are very late to come to the this meeting. Ini maksudnya uh, uh, dewa dewa Brahma dari alam Mahabrahma Sudawasa ini mereka datangnya terakhir ya, telat. Because at the time they are entering the samapati, so they emerge or get get uh, coming out from the samapati at the time. Many dewa and dewa already went to the uh, human war so at the time they also want to be participate. Dan juga, ingin menunjukkan bahwa mereka tiba the stenza. Dan karena pada saat itu para Brahma, para Brahma di Alam Sudawasa itu sedang menikmati Niroda Samapati, jadi mereka setelah mereka keluar baru mereka terpikir untuk mengunjungi Sang Buddha di Kapilawatu itu. Tetapi pada saat itu sudah banyak para dewa dan para dewa yang lain sudah berkumpul, jadi mereka agak telat. attha ko dadevada seyattha binama balava purisasa samijidava bahapassariya vassaridaava samijiya ewa mewa sudava se sudive suandarehita bhagawato purato padu reso atthako dadevada bhagawanto biwade dwa ekanmanda atthasu Then, just as a strong man might extend his flesh arm or flesh his extended arm, extend arm. No? just as a strong man might extend his flesh arm or flesh his extended arm again, those soda wasabrahma disappear from their abode and reappear before the Buddha. After that, having pay homage to the Buddha, they stood at a suitable place. As they were standing there, among the four Brahma, one Brahma recited this verse in the Buddha's presence. Jadi kemudian para dewa itu secepat orang merentangkan tangannya ya. Nah, tangan yang terlipat jadi lurus gitu. Atau yang lurus jadi terlipat. Jadi secepat itu mereka lenyap dari Alam sudah wasa dan muncul di hadapan Buddha. Setelah muncul, mereka memberi hormat kepada Buddha dan berdiri di satu sisi. Setelah berdiri di satu sisi, salah satu dari dewa ini berkata kepada Buddha dalam syair. So therefore Sudawasa, wasa, belum uh, quickly they reach. Hong que like like that. Uh, his flesh and no my instead his flesh and like that. And the flesh is instead again like that. So this uh, within hanya sekarang, so they reach to the Brahma world to the human world. Jadi so para dewa dari empat alam sudah ini mereka sangat cepat muncul di harapan Buddha dari alam sudah di mana kecepatannya itu seperti orang merentangkan tangannya. Jadi cuma beberapa detik. For Brahma they pay homage to the Buddha and they stood not sitting because Brahma uh, they do want to sit because they They want to quickly go back after Tamato. So they stood at the Sudeva place and also no place to stood to say either because full all the crowded crowded, in the gathering. So they stood at a Sudeva place and among the four standing posture, one Brahma reset this uh, below was in the Buddha Jadi para dewa dari empat alam ini mereka. Uh, setelah memberi hormat mereka berdiri ya, bukan duduk kata saya karena mungkin mereka mau cepat-cepat pulang setelah dengar damato gitu dari Buddha, jadi uh, mereka berdiri atau di sana tempatnya sudah sangat sangat uh, sangat ramai ya, jadi nggak ada tempat untuk duduk. Jadi uh, dari salah satu dewa di Alam Brahma ini mereka berkata kepada Buddha dalam Syair ini. Maha semeyo pauna Semeyi diwa kaya Geda agada mai man dhamma samaya dakhidaya aprajita sangadi suwannama recite this like that so meaning is a ma samaya pavanasami a great meeting in the forest devagaya samagata devas glues have a zeva gathering agama agama ma ima dhamma samaya dakita ye abrajita sangha we have come to this dhamma meeting to see the sangha who is unconquered by kilesa the family jadi uh, dewa itu berkata dalam syair ini ya, pertemuan agung di hutan ini di mana para dewa berkumpul dan kami datang ke sini untuk melihat sangha yang tidak terkalahkan oleh kilesa Atha ko abradi weda bhagavato sandi ke ima gatena abasi abdadasakan, adharma also reside in the Buddha present. Setelah itu prama yang kedua juga berkata di hadapan Buddha syair si ini. Dharabi ko samadhan sucita mada no ujukan akan su. So, second Brahma also recite like that. So The meaning is uh, in that meeting, the bhikkhus are concentrated, very good concentration. No? And also, they have straightened their own their minds. Like their charity holding the reins, the wise guard for faculties. Jadi Kemudian dewa Brahma yang lain berkata di hadapan Buddha di sini, di hutan ini, para bhikkhu uh, terkonsentrasi dan setelah meluruskan pikiran mereka masing-masing, bagaikan seorang kusir yang memegang tali kekang bagaikan orang bijaksana yang menjaga indranya diveda, bago, vedo, sandiki, ima, gan, ten, abazi. then another this verse in the Buddha present Kemudian dewa lain, brahma uh, yang lain berkata di hadapan Buddha Siair ini: Cetawa kila, cetawa beliga, ida kila uheja uh, mendija, tejana disodawi melajaku meda sudanda susunagadi. Those yang arahans are and stay pure and stay where they by the Buddha. They wonder about having cut raga dosa moha, varian and crossbar, having abducted raga dosa moha, gate pila. Dewanya berkata, mereka yang murni tanpa noda sudah menghancurkan kilesa raga dosa moha, loba dosa moha dan setelah memotong halangan, memotong rintangan, memiliki kebijaksanaan. अथा गः अपरा देवीत भगोएतो सन्धिके हिमागाठन आभासि यकिजि बुद्धं सनेगता सेना तेगमे सन्धि अपाय भूमि पहाय मनुसन्तेह देवकायं परिपुरि सन्दिदिते अनाथा नंबर 4 प्रम रिसिटेड दिस वास इन द बोदा प्रेजेंट दोस हु हैव गॉन टू द बोदा फॉर रिफ्यूज Never go to the woeful place, Apaya. After relinquishing human body, they all fade the of the dewas. Kemudian Brahma yang lain berkata di hadapan Sang Buddha, si air ini, mereka yang berlin pergi berlindung kepada Buddha tidak akan pergi ke alam penderitaan. Jadi setelah meninggalkan tubuh manusia, mereka akan bergabung dengan para dewa. Atha ko bhagava bhikkhu ama desi then the Buddha addressed the monks. Kemudian Buddha berkata kepada para bhikkhu. Yevo yena bhikkhave dasa suloka dadu su deva dasani beti da hundi dadaga dan dasana ya beku bhikkhu sanganja. Yebi de bhikkhave so hati dhamma dana sama desa vibhoga tan ida brahma eva devata sannipati dahisu syattha vimēsha ida rahi man bhikkhus most of the deva from ten worlds system have gathered in order to see the buddha and bhikkhu sangha those who in the past those who were pure once rightly said awaken previous buddhas Had their dewa gathering like mine, at the pleasant. Kemudian Sang Buddha berkata kepada para biku, para biku banyak dewa dari sepuluh alam semesta berkumpul untuk melihat Buddha dan para biku Sangga. Kemudian Buddha mengatakan di masa lampau juga pertemuan agung seperti ini terjadi seperti yang terjadi sekarang ini. So this meaning is uh, not only this time every Buddha previous Buddha also one Buddha one time such kind of gathering happen. Jadi maksudnya pertemuan agung seperti ini bukan cuma terjadi di Buddha yang sekarang ini, tapi di masa lampau setiap Buddha juga ada pertemuan seperti ini. Ebi Dewi Kewi Bui Sandi Naga Damandana Aranto Sama Sambuda Desa Wibawa Undana Ida Brahma Yiwa Dewa Dasani Betida Bui Sandi Sayatabi Mesha Itare. Now, those who in the future, those who will be pure ones, rightly say awaken, future Buddha. They also will have their Dewa gathering like mine at the presence. Untuk masa Buddha yang akan datang juga akan ada pertemuan agung seperti ini. Ajik Hisami Begwe Dewa Kayana Namani Aywadite for you the today or the dewa groups. Saya akan memberitahukan nama-nama detail para dewa. Kiti sami begwe dewa kaya na I will describe to you the name of the dewa groups. Saya akan menjelaskan nama-nama para dewa. This is sami begwe dewa kaya namani I will teach you the name of the dewa groups now. Saya akan mengajari atau menerangkan nama-nama dari para dewa. Dan sunata saduka manasi grota basi samidi listen and pay close attention I will speak Dengarkan baik-baik saya akan berbicara E om bande di ko tebe ku bhagavato beja so so as you say bande the monks replying to the buddha Baik bande para bhikkhu menjawab uh, pernyataan dari buddha Bagawa ita doja the buddha said Kemudian buddha berkata စီလကမနုက္ကသမိယတဝုမတရသိတ။ဣသိတ గి ရိကဘာရပိတတသမ ాయి တ။ဥတုစီယဝဆန္လိနာလောမသဘိသံဘူးနော။ဩဒာတမနဿသောတဝေပသနမနာဝိလာ။ဘေယောဘိဉ္ဇစေတေညတဝဝနေကာပိလာဝထဝေ။တတာအာမန္တိသတ္တသဝေကိသသသနိရတိ။ देवकाय वेकन्दते विचानातः भिक्खो तेजातः वमक्खुरु सुत्वं बुद्धस्स ศาส नं सो एवर रिसाइट माय वे ऑफ द वर्सेस दोस मेनी भिक्खु लिव वेयर आस्क दे वॉट टू इट दे ऑल्सो लिव इन माउंटेड केस विथ सोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लाइट हाइड एंड लायेंस दे हैव ऑलरेडी ओवरकन हेयर रेजिंग फियर They are white-hearted, pure, serene, and and state. So, knowing that more than 500 of them had come to Mawana Forest, then the Buddha said to the disciple, "Who delight in his instruction, monks, bhikkhus, devaguru had approached, push, please then. them. Listening to the Buddha's instruction, they made an ardent effort." Kemudian Buddha berkata, saya akan memberitahu dalam syair tempat di mana para dewa bumi menetap. Mereka yang berdiam di sana, batinya teguh dan terkonsentrasi, menyendiri telah mengatasi uh, ketakutan yang dapat menaikkan peluru Roma. Bagaikan singa di gua pegunungan, batinya putih, murni, tenang dan tanpa noda. Jadi setelah mengetahui kehadiran 500... 500 biku murid yang berbakti di sasana itu. Di hutan Kapilawatu itu para dewa mendekat dan Buddha berkata, para biku ketahuilah mereka, nama-nama mereka dan tingkatannya. So Buddha say, the man. You know, so to see, to see the dewa and Bhima by the second power. Jadi Buddha mengatakan kepada para bhikkhu itu untuk melihat para dewa dan brahma yang datang ini dengan kekuatan batin mereka. that all 500 they made effort to see the dewa and brahma. Pada saat itu para lima, ke 500 bhikkhu itu mereka uh, membuat suatu usaha untuk melihat para dewa dan brahma itu. Okay, now also you also try to see the dewa and brahma Jadi sekarang kalian semua juga <laughs> coba berusaha untuk melihat para dewa dan brahma yang ada di sini. Please do not do, please don't open your eyes, close, close, close and see. <laughs> Jangan buka mata, tutup mata, pakai mata batin dia. Desa baduru nyana amanu sana dasana abeke sadama deku sasa tasateri sadai ke sasa na amanu sana mandeso abeke nanda mandeku di sasa babu tao. So. knowledge appear to them this knowledge is a uh, uh, super no super no super sakepa knowledge no appear then to them vision or non-human being no devajaku no devajaku vision no at that daywa and, and brahma vision or non-human being no the vision or non-human being that dewa and them De arise in their knowledge sam beku saw 100 beings, some 1,000, some 70,000, some have vision of the 100,000 non-human beings dewa embra, some gave vision of the innumerable dewa filling every direction. Jadi pada saat itu muncul pengetahuan pengetahuan mata dewa di para biku itu dan malu-malu yang tidak tampak bisa terlihat. Jadi beberapa biku itu bisa melihat ratusan, ada yang melihat ribuan, ada juga yang melihat tujuh puluh ribuan. Yang mereka lihat itu adalah bukan manusia yang tidak terlihat oleh mata. Ada juga yang seratus ribu jumlahnya yang terlihat. Ada beberapa yang bisa melihat jumlahnya tak terhingga. Jadi mereka menyebar ada di semua penjuru. So we believe now also many dewa yang are maybe list ini dema sama So please. Si the one who had ability. Nah, saya baru bilang mungkin ada para dewa atau brahma yang datang mendengarkan masa-masa sekarang ini. Jadi kalau ada yang bisa melihat, silakan dilihat. Dan Abinya ya'o nya ya o dito na jaguma, dito amadi satasawe kisasa seniradi dwa gaya be โยหะแห่งก so, so uh, ิติสามีกิราหิอนุโพภัสโซซูเรียไลซิงออลธิสเรียไลซิงออลธิสมีนิงอิสแฟนฮันดรดอรหันเปคูอะเตย่าซอเมนีนัมชูเมบีญเดวาอันติมาโซเรียไลซิงออลธิสเดบูทาเซดทูโธสเดเซเวเดไลติงอินฮิสอินสตรัคชันเดวากรูสแฮดอะพรูชพลีสจีเตดแดน Man, because as I will declare to you their name one by one in verse. Jadi semua biku itu semuanya punya kekuatan untuk melihat dengan mata batin dan setelah para dewa mendekat Buddha mengatakan para biku ketahuilah mereka saya akan menjelaskan dalam syair. So find the, the, the the where they 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 saw they want they they know the name. Buddha, 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 Buddha understand their also. Jadi ke 500 biku itu mereka bisa melihat para dewa dan Brahma, tapi mereka tidak tahu namanya dan siapa mereka. So Buddha want to be express that they, they are need Tapi Buddha tahu dewa ini uh, namanya siapa dan tingkatannya apa. Jadi Buddha mau menjelaskan kepada para biku ini dewa ini dewa apa, namanya siapa. Satassa sattiyega bo ma Kapilawatthawa Erimanda juti manda wana as won to yassa sino moramaana veikamun vekhunana samidhiwevana 700 yakas dwelling in the land of Kapilawatthu they are very powerful and mighty skilled beautiful and glorious Rejazin, they have approached the man's forest meeting. 7,000 yakka dari wilayah Kapilawatu berbadan kuat, bersinar, uh, para supawan dan mempunyai kekuasaan. Mereka bergembira datang melihat para bikku di hutan ini. So Buddha also given the motto, this Maha Samaya Sudha in the Kapilawatu. Now starting the Kapilawatu yakka start. Jadi karena Buddha memberikan uh, masa masa ini uh, di Kapilawatu, maka Buddha mulai dari dewa yang ada di area Kapilawatu. Because they are they stay in the land of Kapilawatu. They are ground bumi dewa, not ground dewa, not the sky dewa. So why Buddha start there? The lower start. So this uh, comment Atagada is play is a Many Devas and are coming. Jema are very powerful. And Sky deva also very powerful. At that time, low Devas are, they think, oh, many Devas and are coming. So we are very low Devas. So Buddha didn't, were not see to us, they think. So they are, they are not there uh, at it at the time. No, they mind not not happy. And then the Buddha knew this. Buddha starting the lower deva first. At the time they are happy. Oh, Buddha knew our name like that. <laughs> and then they are very happy. After that, Buddha from the low, the, the most lower lower deva. After that, step by step, up to the higher deva and Brahma. Like that. Jadi Buddha memulai dari uh, dewa yang dewa bumi ya, jadi dewa di wilayah Kapilawatu ini yang tadi disebutkan, itu adalah dewa tingkatan rendah, dewa bumi. Jadi karena di situ banyak dewa dan Brahma yang kuat yang datang, dewa dari langit itu lebih kuat daripada dewa bumi. Jadi para dewa yang tingkatan rendah ini tadinya mereka tidak happy, maksudnya kurang, karena mereka minder, karena mereka e, kekuatannya jauh di bawah, karena banyak yang lebih kuat, dewa-dewa dan Brahma yang lain. Jadi mereka minder dan sang Buddha tahu mereka seperti itu karena itu Sang Buddha memulai dari um, menyebut nama dewa yang paling rendah dulu. Jadi dari situ perlahan-lahan naik uh, naik naik sampai de sampai dewa atau Brahma yang tertinggi tingkatannya. If they are not happy, they cannot attain nibbana. Jadi setelah dewa yang rendah ini disebut namanya mereka jadi happy pikirannya ya. Jadi Buddha tahu kalau pikiran mereka tidak happy, mereka tidak bisa mencapai pencapaian. So happy is very important together concentration suk uh, sukha Padatana Samadhi. So if happy and then easy to get Samadhi, concentration, it help concentration, concentrate the mind, the Dhamma as really as. So he know the phone over true. Jadi batin yang batin yang gembira, batin yang happy adalah uh, penyebab ke konsentrasi. Jadi dengan bat, uh, dengan konsentrasi ini menjadi sebuah penyebab untuk me mencap mengerti empat ke empat kebenaran mulia. So Buddha is a very skillful person, how to talk Dhamma. So Buddha start the day or the, the lowest Dewa first. Buddha sangat ahli dalam membabarkan Dhamma, karena itu Buddha mulai dari uh, Dewa yang tingkatannya paling rendah. After that, higher Dewa or the Buddha aware, yes? So is like, blessed at the time. All Dewa and Brahma happy at the time. Setelah itu Buddha akan uh, naik tingkatannya akan men, uh, menyebut Buddha dewa-dewa uh, yang lebih tinggi tingkatannya sampai tingkat yang tertinggi. Dengan, dengan demikian maka semua dewa dan Brahma akan senang. Because said in this in this now seventy we winning all meditator to be happy always. <laughs> Di retreat meditasi tujuh hari ini kita juga butuh semua para meditator para yogini supaya tetap happy. ฉัสสะสหะสาหิวะวะตะยะกะนะนัตโตวนินโนอิริมันโดจุติมันโดวะนะวนโตยัสสะสีนามอธะมานาเปกะมุงเปขูนันสิมิเทวนัง7000 yak kha flow the Himalayas they also vary a kala they also powerful and mighty scale beautiful and glorious Rejecting, they have approached the man for a meeting. Enam ribu yakha dari Himalaya, mereka juga berbadan kuat, bersinar, berparas cantik atau rupawan, punya kekuasaan, mereka semua bergembira datang melihat para biku di hutan ini. Satta gira di sasaya kananata onina, e judi manda ona yasasina, Moda mana, beka mung, beku nan, semi dewa nan. From the Mount Sata. Three thousand yakha are very, very current. They are also powerful and mighty scale, beautiful and glorious. They are also rejoicing, have approached the man's forest meeting. Dari pegunungan Sata, 3000 ribu yakha dengan cahaya tubuh yang punya banyak warna, berbagai warna berbadan kuat, bersinar, mereka juga rupawan dan punya kekuasaan. Mereka semua bergembira datang melihat para biku di hutan ini. Ecete salasa saya kanana taunina. Edi mana judi mana Ono onto ya sasina. Moda mana be kamu be ku na semi dewanan. So previously mentioned sixty thousand jaka. Sixty thousand is Uh, so, uh, Kapila Watu is seventy seven thousand seven thousand, and Himalaya Dewa is uh, six thousand, Mount Sata Dewa is uh, three thousand. altogether sixty thousand. One seat, huh? So sixty thousand are of with varied colors, are powerful and mighty, scale beautiful, and gorgeous. They also Rajasin have push the man's forest meeting. total semua yakha jumlahnya 16.000. Jadi tadi 16.000 itu 7.000 dari Kapilawatu, 6.000 dari Himalaya, 3.000 dari Gunung Sata. Jadi totalnya ada 16.000 yakha dengan cahaya tubuh berbagai warna, kuat, bersinar, rupawan, memiliki kekuasaan. Mereka semua bergembira datang melihat para bikhu di hutan ini. Vesamitta benjasadaya Irimando juti mando wana wanto yasasina mora mana be kamu be kuna semi tewana find raja from the west samita they also very kala and they also powerful and mighty scale beautiful and glorious they also reaches in help plus the man's forest meeting dari pegunungan west ada 500 yaka mereka juga punya cahaya tubuh dengan punya banyak warna, kuat, bersinar, rupawan dan juga punya kekuasaan. Mereka juga bergembira datang melihat para bikhu di hutan ini. Kumbiro rajagi ki ko wibula sa ni wesanan beyo na sada sa sa yakana peri rupa sati kumbiro ko so baga semi tevana from raja gaha sati who dwells on mount wibula Mount Vihula is a one mountain there are five mountains surrounded by the Rajagaha city so Kichakuta mountain no uh uh isi kidi mountain no Vihula mountain asseter there are five mountains surrounded by the Rajagaha city no Rajagaha city is surrounded by five mountains among the five mountains mount Vihula also one so this going be the powerful deva you know, dwelling in the mount Vipula. more than 100,000 yakas attended to him many followers. You no know. 100,000 yakas. no here is only the 35 yogi only here so <laughs> yeah he a follower is 100,000 yakas, many followers. You no know. so he too has come to the man's forest meeting you know. deva kumbira dari kota rajagaha berdiam di Gunung Wepula. Jadi kota Raja itu dikelilingi oleh lima gunung. Salah satunya Wepula, Gunung Gaj Gajah Kuta juga dan sebagainya. Ada lima gunung ya. Jadi Kumbira ini berdiam di Gunung Wepula. Dia uh, de dewa yang kuat ini dia punya pengikut atau anak buah sebanyak 100.000 ribu yakka. Jadi 100.000 ribu yakka itu sangat banyak. Kata saya tahu di sini Yogi cuma 35. Di sana ada 100.000 ribu yakka. Dari Kumbira ini juga datang ke hutan ini. ပုရိမံစန္ဒိသရာဇာဒါတရထောပစာစဒီကရဝနံဒီဝေဒီမဟာရာဇာယဿစိသောဥဒ္ဒာဘိတ္တသဝေဝေဒနာမမဝလာဣဒီမံတောจุတိမံတောဝနဝတ္တောယဿစိနောမောရမနံဘိက္ခမုံဘိက္ခုနံသမိသေးဝနံဒါတရထေဝခੂရုစ As king of the eastern direction. So he is the lord of the Gandharva Devas. So he is a glorious great king. This Dadalata has many sons called Ada by name. How many sons is there? 91 sons. He has 91 sons, many. All are saying Adar. No? Ada one, Ada two, Ada three like that. <laughs> all are saying they. No? I don't know why they not differentiate. All are called Ada. No? They, all, they sound all they are very powerful, mighty, scared, dutiful, and glorious. So they also, so king, daughter, king, and all send also came months for the meeting, rejoicing. No? Datara Ta Dewa Penguasa Timur. Jadi dewa ini adalah pemimpin dari dewa Gandaba. Dia termasuk maharaja dan punya kekuasaan yang besar. Dewa ini punya banyak putra. Semua putranya itu namanya Indra. Total putranya kata saya ada 91 dan semua namanya Indra. Jadi mungkin Indra 1, Indra 2 sampai 91. Jadi para para putranya ini juga kuat. Mereka punya tubuh yang bersinar, rupawan, punya kekuasaan. Jadi mereka semua datang dan melihat para biku di hutan ini. adalah Direction ini penguasa timur rata-rata. Dakinan jadi saranya wiyurada basa sedi. Kubadana di bedi maraja yasa siso. In the southern direction, in the southern direction, the king is a Wirula, No? The lord of the kubanda, kubanda dewa. No? Di, da, di arah selatan ada dewa penguasa namanya Wirulha.

81 and 91 sun, He also 91 sun, The name also the same. A no? A in Indonesia also has this name. A dot, or A like that. <laughs> so they are also very powerful, mighty, scary, and beautiful and glorious. They also in K man's forest meeting. Jadi Raja Wiruha ini dia adalah seorang maharaja dan punya banyak ke kekuasannya luas. Dia juga punya banyak putra juga dan jumlahnya juga sama, 91 juga, dan semuanya juga bernama Indra juga. Jadi tadi data rata punya 91, dia juga punya 91 putra, dan semuanya namanya Indra, sama semua. Putranya ini juga kuat, bersinar, rupawan, punya kekuasaan. Mereka semua datang bergembira melihat para biku di hutan ini. Paci menjadi saraja wirupa ko basa sedih နာဂနံจติเบ ధి มาราจยัสสสิสาဩတာပိตัสสะဝေဒနာမမ బల ံဣဒီမန္တောจုတိမန္တောနောတောยัสสะสิနာမောဒမနာ বৈ ကာมุนเบကูနံสมိတေဝနအနာတတရရှင် the western direction western direction no sunset direction western direction the king is a vidubaka The Lord of the Naga Naga Dragon, no he is a glorious great king. He also has many sons called Adabindu. They are powerful, mighty, scale, delightful, and glorious. They also do just in K mans forest meeting. Dewa penguasa di arah barat adalah namanya Wirupaka. Dia merupakan pemimpin para naga. Jadi dia juga seorang maharaja dan punya kekuasaan yang luas punya banyak putra dan semuanya juga namanya Indra. Putranya ini semua juga kuat, bersinar, rupawan, punya kekuasaan. Mereka semua bergembira datang melihat para bhikkhu di hutan ini. Another direction is a northern direction. Udarin jadi saraja kuwiro ja dan da pasasadi. Ya kana jadi bedi maraja ya sasisa. Udabita sawe nama mama bala. एदिमनो जुतिमनो ओनो तोयस्ससिनो मोरामाना बैकामुं बैक्खूनां सम्मिदेवना सुक्कुवेरा हुरुस एसकिन ऑफ द नॉर्दर्न डायरेक्शन ही इज द लॉ ऑफ द यक्खस ना ही इज अ गोरियस क्लिकिंग ही आल्सो है मेनी सन कॉल्ड एटा बाय नेम तया वेरी पावरफुल माइटि स्केल ब्यूटीफुल एंड एट्रिटिक Also K -man's forest meeting. Dewa penguasa utara namanya Kurewa. Jadi Kurewa ini adalah pemimpin para yakka. Dia seorang maharaja, punya banyak punya kekuasaan yang luas, punya banyak putra dan juga semuanya namanya Indra. Putranya ini juga kuat, ber badannya bersinar, rupawan, punya kekuasaan. Mereka semua datang bergembira melihat para bikhu di hutan ini. So this kuwira has another name is a uh, wisawana. Now wisawana kuwira the same person. Nama lain dari kuwira adalah wisawana. Jadi kuwira adalah orang yang sama, dewa yang sama ya. So, so this kuwira now already attained sotapanna. Jadi kuwira ini sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna. So the king of the yakas, no? <laughs> pemimpin para yakha seorang sota panah. Hmm. Puri mandi sanda dara do deki ne na wiula ko, paci me na wiu ba ko kue ro utran di san, lama na suwene ka so tata from the eastern direction, wiula ka from the south, Wirupaka from the west, Kuwera from the northern direction. These four great kings are enclosing the four directions, they are resplendent and stand in the Kapilawatu Forest. Di arah timur, Datarata. Di arah selatan, Wirulhaka. Di arah barat, Wirupaka. Di arah utara, Kuwera. Mereka ini adalah empat maharaja yang tersebar di seluruh empat arah angin dengan dengan kemegahan berdiri di hutan Kapila. Desa Maya Wino Dasa Agu Kaseta Maya Gudendu Widendu Wito Jawidu Dosa Candeno Kama Seto Jaki Nigandu Nigandu Jang Panado Wasuto စေတသိနံចង្កណតវនរោជាចនិសបោអាគាមិចសេកោជេវតិវសុរិយាវច្ចសាဣតិចិញេជាចរាជនង្កតបាសរាជុបិមោរធម្មណបេកាមុំបេខូនំសមិទេវនំសុទេទフォលតគ្រីកឃីអូសូមេនីឌេសៃវសុទេឌីស៊ីហ្វូឌេសៃវហេវអូសូខំ and seated uh, and trusted maya kutindu witindu witotja wit wituta with then candana kama citta kenugandu nikandu osukhe panada oppamenya matali matalise devas choratiya and osukadaba citta and sena gadaba citta sena nara raja canda was saba pancasikhadeva has come with the Devru Asura and his daughter, very beautiful daughter, Surya Vichasa. No? Huh? This Gandaba and other Deva, together with their king, also came man's forest meeting, rejoicing. Jadi pengikut empat dewa yang tadi, uh, mereka juga ada pengikutnya, yaitu Kutendu, Witendu, Witut, Kamaseta, Nigandu, ada namanya tali matali ini kusir kusir para dewa kemudian ada Citasena dia seorang Gandaba. ngalor raja Ganisaba Pancasika mereka mereka datang bersama dengan uh, anak per, anak perempuan mereka yang cantik dan mereka semua datang bergembira melihat para biku di hutan ini adhunaga sanaga sahata caga. ကံဗလာသတရာဂူပါယခစာညာတိဗိရမုနာတတလာထာကြာဂူနာကယဿသိနာအေယဝနမနာဂောသောဘဂဆမိတေဝနံ then they have also khan naga from that na, they nagas na wisali naga keeweya written you kanbala naga assadara naga and Payaga Nagas with their related also K. Together with the Gurus Naga dwelling in the river Yamuna, Dharata K. The Dewa called Iravana, great elephant. He too has come to the forest meeting. Pa para naga dari Naga Sadaha Wesali, mereka datang bersama para pengikutnya. Kambala dan Asatara juga Payaga. Keluarga dari datarata naga yang berkuasa juga datang. Juga ada Mahanaga Erawana. Mereka semua datang melihat para biku di hutan ini. No, no mention here Indonesia Naga. No, Indonesia dragon. Jadi di sini tidak disebutkan naga dari Indonesia. Oke, okay, continue. เยนากราชิสสสหรติเทวาธิชาปักขิวิสุตาจคุวิหายัสสเทวนามิญจปัตตะจิตตลสุปันนาอิติเทศนามอภยนทนาคราชนามกัสสีสุปันนาโตเขมามกัสสีพุทธောสันนาอิวาจเยหุภะเวนทนาคสุปันนาเสนะมกัญสุพุทธัง So they who sees the naga came by force, divine. So they who see the naga came by force, meaning is a, Gruda Gruda. No. This is Indonesia. Indonesia Gruda. Okay, now coming Indonesia. No. So Gruda Gruda, you know Gruda. So Gruda also came on meeting. No. So they can catch to the naga came by force. And also, they had divine eye like that. And twice born. Twice born meaning is a first coming from mother one as an egg like that. After that, from the egg, they coming out from the egg. At the time, second type born, we call Twice born. Huh? They had wings <laughs> to fly. <laughs> they are eyesight very pure. They call gurudas. Garudas. Came from the sky to the midst of the forest. Jethra and Supana are their names, now. but the Buddha made the Naga king sleep. Usually, Gruda always always catch to the, the dragons, dragon, dragon always afflict to the, the Gruda. So that time, the Buddha made the Naga king sleep. So made them situa from the Supana Gruda. At that time, Gruda and Naga, each other, addressing one another with the polaikwas. The Naga and made the Buddha, they are like Buddha, Surnam, Gacchami, they take refuge. Right? Garuda and Naga together at that time. Nah. Jadi ada burung surgawi yang datang bersayap dan punya penglihatan yang tajam. Mereka ini disebut Garuda. Jadi mereka ini adalah musuh musuh alami dari naga. Jadi para naga itu biasanya sangat takut pada burung Garuda ini. Karena burung Garuda ini biasanya bisa uh, selalu berperang dengan para naga ini. Jadi burung Garuda ini uh, disebutkan di sini bahwa dia terlahir dua kali. Yang pertama kali itu terlahir dari rahim, eh dari ibunya, dari telur. Kemudian dari telur itu menetas dan jadi burung Garuda. Jadi disebut dua kali. Nah di sini uh, di pertemuan agung ini mereka turun dari langit di tengah-tengah di tengah-tengah hutan itu, tetapi di sini Buddha uh, karena ada karena ada kehadiran Buddha jadi para naga dan para garuda ini damai ya dan, uh, dan mereka juga bersama-sama mengambil pelindungan Budang Saranggadca Cami kepada Buddha. So this a very special occasion, you no? Know? Usually they fight each other, so always the dragon afraid to the gruda. Biasanya mereka selalu berperang, jadi kali ini spesial ya. Jadi, uh, jadi mereka kali ini mereka berdamai. So in this last time, each other they conversation with the Buddha was, and they together they tribute Buddha. Jadi di di pertemuan ini mereka berdamai dan mereka sama-sama mengambil perlindungan kepada Buddha. So because is that uh, we need always the power of always peaceful in the war a powerful person is uh, not present at the time, they want to fight each other like this is nature. <laughs> Jadi saya mau mengatakan karena itu uh, kita perlu seseorang yang kuat ya, maksudnya yang bisa kuat di, uh, yang paling kuat diantara semuanya yang cinta damai gitu. Jadi semuanya bisa damai seperti Buddha gitu. Tapi kalau tidak ada orang seperti itu yang bisa uh, lebih kuat dari yang lain, biasanya terjadi kekacauan. จิตาวจีอัตเธนะสมุทํอสุราสิตํปทโรวสโสเสฏิริมันโตยัสสะสีโนกาลกัญจามหาเวสมาสุราทานเวกัสสวิปจิติสุเจติจจาวาลานโนนมุจิสาสตัญจาปริปุตตนสัพเวเวโรจานามกัง sane shidwa parisena ya ubaddamu bhagamu samayodani patandhi bekhunam samidewana defeated by the ada or the thunderbolt weapon inhand no so this meaning is uh, defeated a defeated ada no defeated it defeated by ada or the thunderbolt weapon inhand so this is king sakka has a thunderbolt weapon in hand so king sakka defeat to the asura no so asura are defeated by the king sakka no so here he say defeated by the e aid of the thunderbolt weapon in hand asuras dwelling in the ocean no they are king sakka's blooder no king sakka anathani waswa no waswa and king sakka the say So King Sekar has a thunderbolt weapon in hand, no? very powerful weapon. No? So Asura are very afraid of King Sekar. Really the King Sekar and Asura are, they are blada. So they, previously they stayed together in the Taurisa. No? Later King Sekar, King Sekar, drive all Asura to other place. No? At the time Asura stay in the ocean, no? He are dwelling in the ocean. Now they are King Sakas, Wasawa Brother, they also powerful, girls and key. Another great garning King Asura. K creating fearful bodies. Dana we gasa suceti, baharada asura. K with the Namuchi Maradeva. Maradeva ne is a Namuchi, nah. Namuchi and Maradeva say, Bali Asura 100 son all Wirojan, array with a powerful armies. They also had approached their Honda Rahu Asura and said, Padanda, now is the occasion to go for the man's forest meeting. Di sini disebutkan yang ditaklukkan oleh Inda atau Saka. Jadi uh, nama lain Saka adalah Wasawa. Jadi Saka dan Wasawa, Inda itu sama. Jadi mereka yang ditaklukkan ini adalah para Asura. Jadi dulu, uh, Raja Saka dan Asura ini adalah saudara. Dulu mereka sama-sama tinggal di alam dewa Tawatimsa. Di sana Saka mengusir semua para Asura itu dengan senjata petir di tangannya, senjata petir. Jadi para Asura ini sangat takut sama senjata dari Saka ini. Jadi para Asura sekarang karena tersingkirkan dari alam dewa Tawatimsa sekarang mereka berdiam di samudera. Jadi uh, nama asura yang kuat ini salah satunya adalah Kalakancal. Dia memiliki tubuh yang menyeramkan. Asura yang lain juga ada namanya Dana Wegasa, Wepaciti, dan ada Dewa Mara yang datang bersama mereka juga. Namanya Namuci. Ada 100 putra Bali, semuanya namanya Weroca. Jadi pasukan Bali ini mereka berbaris bersama namanya, dengan yang namanya Rahu. Mereka semua berkumpul melihat Sang Buddha dan para bikku di hutan ini. အဘောဇဒေဝပဒဝီတေဇောဝါယောတတကမုဆိုအဘောဒေဝအောဇကမေပတုရဒေဝအောဇကမေတေဇောဒေဝအောဇကမေဝါယောဒေဝအောဇကမေဆိုအဘောဒေဝ is the အယဒေဝ what are deva so previous slide he practice awo kasita wata kasina so at the time he not get the jana but he get he get many kusala karma svayindha abhogasina na bahino athejana if he athe he went reach to the bramawaha ba he not athe the jana bahiyama nikusala svayindha abhogasina so this call after that this kusala produce in the deva life at that time this deva call ayya ayya deva watta deva <laughs> in the same way adeva patvi deva Jadi, ada dewa air, dewa tanah, dewa api, dan dewa angin. Mereka juga datang, ya. Jadi, kata saya, tahu, mereka menjadi dewa karena di kehidupan sebelumnya itu mereka banyak melatih kasina air. Kalau yang dewa air, ya, dia menjadi dewa air karena dia banyak melatih kasina air tet tetapi belum mencapai jana. Karena kalau dia sudah mencapai jana, ada kemungkinan dia akan terakhir di alam Brahma tapi karena banyak kusala dikumpulkan karena sering berlatih dewa air, eh, berlatih kasina air, akhirnya dia banyak kusala terkumpul terlahir menjadi dewa air. Begitu juga dewa tanah, api dan angin. Iya, yeah, one yogi ask in time the How to practice fire kasina? Tejo kasina. Maybe she want to be become the tejo tejo dewa maybe. <laughs> Pada pada saat interview ada Yogi yang bertanya bagaimana cara melatih kasina api. Jadi kata saya tahu mungkin dia mau terlahir menjadi dewa api. So fire kasina oje is a forest fire at the night time. Forest forest fire very clear. It cannot see forest fire at the night. Go to the kitchen. Kitchen has a fire. a cooking fire. Cooking fire also can take no smoke, no the firewood. In the middle fire or the the oje or the fire kasina. Objek dari kasina api itu adalah hutan yang terbakar di malam hari ya. Jadi itu uh, penampakan apinya itu sangat jelas. Itu bisa dijadikan objek kasina api. Tapi so, kalau hmm. tapi kalau tidak ada hutan yang terbakar, kita bisa mengambil api yang dari kompor. Jadi api dari kompor ini tidak ada asapnya. Kita ambil uh, bagian tengah api itu. Jadi objek kasina api. Hmm. So when the when alahan pikuni. i know i, I forgot this bikuni name, maybe terika or something. this bikuni, before his uh, household life, this, this bikuni, she every day they cooking in the kitchen. so one day he, she cooking thai. she cooking thai. she cooking cook the vegetable at that time. why? and vegetable cooking at that time. many fire. Burn there, the whole the, whole, the whole pot. the whole pot. at that time he did. This fire as object kasina object. Kasina no. object. After that he he get the concentration and he co he contemplate vipassana at that time attain there the tewa attain the Sotapan, mega. sotapati mega I think. Or sagadagami mega, no. After that he ordain as bhikkhuni and finally he attain, he get he he take this disoget sina again. As, based all the vipasana. and he the in the kitchen also can so do not worry kitchen kitchen member <laughs> <Okay>. jadi <laughs> jadi ada cerita seorang bikuni dia dulunya adalah seorang ibu rumah tangga setiap hari dia memasak di dapur ya jadi suatu hari dia memasak uh, menggunakan pot yang besar dan mungkin di dalamnya diisi banyak minyak ya jadi apinya itu membakar satu pot itu semua dan pada saat itu calon bikuni ini dia pada saat itu belum bikuni ya. dia mengambil api api yang membakar pot itu sebagai objek kasina api kemudian dia merenung setelah, setelah dapat konsentrasi dari kasina api dia merenungkan anicca dukkha anatta dan memasuki wipasana dan akhirnya mencapai sotapana dan sakadagami setelah itu dia orden menjadi bikuni melanjutkan meditasi dengan objek kasina api akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat jadi kata saya Daud, jangan takut bagi yang suka masak bisa juga mencapai nibana di dapur. Hmm. So try in the kitchen also. Nah? <laughs> Jadi, di dapur juga meditasi maksudnya. Do not talking too much. Talking hmm. is useless. <laughs> jangan banyak ngobrol. Jadi karena ngobrol itu tidak berguna. Meditasi di dapur. But in the kitchen has one television, so cannot talk. Kalau di dapur ada satu TV maka nggak bisa. Rai, dari Weixin, Biasa di dapur Rara TV <laughs> nggak? Saya dah tanya. Okay. So, instead of watching television, please meditate in the kitchen also. <laughs> Daripada nonton TV di dapur, mendingan meditasi di dapur. So, in our Dawei Pao, we not allow television in the kitchen. Quietly listen to Mato and meditate in the kitchen also. Hmm. Di Dawei, di tempat saya Dawei Kun itu, jadi saya Dawei tidak mengizinkan adanya TV di dapur. So we we a connection speaker. So in the dhamma hall speaker and kitchen speaker they join each other. So every chanting they also hear and all the, every dhamma talk also they hear. Oh, mm. jadi di, di dapur itu ada speaker yang tersambung ke hall. Yeah, they also really want to be listening the chanting and dhamma talk. So this God, God, God action. Nah. Jadi hmm. orang-orang di dapur sana juga mereka me memang mau mendengarkan chanting dan mau mendengarkan dhamma dari saya dong. Ya, also can join, right? Very near. No, very near. Why can join to speaker, right? <laughs> Jadi speaker, speaker di dapur juga, <laughs> juga bisa dihubungkan ke sini masuk ke dalam. Other than no to watch the and to talk each other. <laughs>

Varamaana vegamom bekhu nan simidevana So what are the gods are the five gods wind deva have come here and also Varunas Varuna and Sam Soma also came together with the yasa and also the gorus deva or the mita and gruna group have come So in the deva also mita deva and gruna deva no mita deva and guru deva here also many many yogi trying the metta meditation at the isri pika the metta deva now today practicing metta meditation can produce metta deva and also guru meditation produce guru deva no need to athejana ayu athejana and then I reach to the dhamma world no so kissa kama va cara kusala today many yogi are trying Noya teh jana, but they had a lot of amrita and a lot of happiness. So this kusala made the amrita dewa and eh? and also kruna dewa. Eh? So this ten ten kind of group all of very kara powerful and mighty scale beautiful and glorious. They usually have closed the mars forest meeting. Eh? Dewa air, dewa api, dewa tanah dan dewa angin. Mereka datang bersama dengan yang namanya waruna, warana, soma dan juga wasa. Di antara mereka juga ada dewa yang e, mempunyai meta dan karuna. Jadi kata saya tahu, di, e, jadi par, di antara para dewa pun ada dewa yang punya e, belandaskan meta dan karuna. Jadi di sini para yogi juga banyak yang sudah berlatih meta. E, jadi para dewa, para dewan meta ini, mereka menjadi de, terlahir menjadi dewa karena kusala atas meditasi objek metanya itu. Kalau mereka mencapai jana, maka mereka akan terlahir di alam Brahma. Tapi karena kusala wacara ini mereka terlahir uh, belum mencapai jana dan mereka ada ada baik meditasi meta ini mereka terlahir di alam dewa ini dengan berlandaskan meta dan karuna ini. Jadi para yogi juga yang bermeditasi kalau belum mencapai jana bisa juga terlahir menjadi alam dewa dengan uh, objek meditasi meta ini. Jadi mereka semua datang banyak penyikut uh, dan semuanya memiliki cahaya kuat bersinar. Rupawan punya banyak kekuasaan. Mereka semua bergembira datang melihat para biku di hutan ini. So this Nita, dewa are very big many dewa many dewa, 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 dewa. say hmm. Jadi dewa-dewa meta dan karuna ini kata saya itu sangat banyak jumlahnya dan mereka namanya sama semua dewa meta dewa karuna. Oke okay, now Windu dewa salicha sama jadu เจนะสุปานิสสาวจันฑามาโกปุเรคัตวาสุริยสุปานิสสาวสุริยมาโกปุเรคัตวานคตะนิปุเรคัตวาอโกมันตวาอลายกันวัสุนาวัสโสเสตโตเสโกภากาปุเรตตอตัสสีรสตะกายัสสะวินนัตตวนินอิริมันโตอจุติมันโตวณวนตยัสสาสินอ ធម្មနာベー கமோ ベーขูนัสส મિ เทวนံสุวินตุเอ ස าลีอัสมาเอ ත ยามะတွင်သေဝาสတိပတဲ့အပေါ်မှာလွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လွတ်နေတယ်လ they all together come. Dewa Windu dan Dewa Sahali. Kemudian ada juga Dewa Yama Kembar, namanya Asama. Ada juga yang datang namanya Dewa Canda. Dewa Canda ini adalah Dewa Rembulan. Dia dia juga banyak pengikutnya. Dewa Canda. In the same way, the sun also had Dewa. No? Even the very hot, Dewa stay there. They like the hot maybe. Sun Dewa, the Surya Dewa. <laughs> <laughs> ada juga dewa matahari. Jadi meskipun matahari itu sangat panas, ada dewa yang tinggal di sana. Kata saya, itu. namanya dewa Surya. Who began? who, want to become sun dewa? Siapa yang mau menjadi dewa matahari? <laughs> the one who like the hot, maybe possible. <laughs> Jadi kata saya, itu mereka yang suka panas mungkin bisa. This sun dewa also many follower. No, no, no not not the only sun. The sun they were leading by the sun. They were many. They were depending on the sun. They also have come. Oh. You know? Jadi dewa matahari, dewa matahari ini juga banyak pengikutnya, pengikutnya sangat sangat banyak dan mereka semua juga datang. And also they were surrounding the planet as star, okay, leading by the planet star dewa, nakata dewa. So every star has a dewa. You no, know? cannot count, cannot count many many star in the sky, right? every star has a dewa and all he also many dewa follower. Nah. Dia bintang di langit itu juga masing-masing ada dewanya. Jadi sangat banyak sekali bintang di langit itu ada dewa-dewanya. Mereka semuanya datang beserta pengikut-pengikutnya yang sangat banyak. So star dewa is called pali Nakata dewa. Jadi pak dewa bintang itu dalam bahasa Pali disebut Nakata dewa. And also the cloud dewas, cloud, cloudy <laughs> dewa, cloud also had dewa. No, so called Mandawa Lahakatiwa. No, also come to the meeting. Yeah. Ada juga dewa awan ya, dewa awan namanya Mandaka. Mereka juga datang uh, ke pertemuan ini. So cloud dewa and rain dewa different. No, rain dewa is uh, a so Pejuna. No, cloud dewa is Mandawa Lahakatiwa. Hmm. Oh, jadi dewa hujan dan dewa awan tuh berbeda. Dewa awan tadi man apa? Ma Pejuna. Oh, uh, Pejuna itu dewa hujan. Okay, another day, what? Kin seka. No, kin seka, chi o the wo, wed. Well, no, kin very rich. So he said, chi o the wed. The Asian do Because in the human life, kin seka offer a lot. So he call Asian do Not the, not the pleasant do No, Asian do na. Also, kin seka also come. No? Raja Saka juga datang, jadi Raja Saka ini adalah uh, yang paling sejahtera ya karena dia banyak mendanakan banyak berdana di kehidupan sebelumnya. So these ten all are very color, powerful, mighty scale, beautiful forest. They, they have approved the mass meeting. Jadi ber bersepuluh mereka datang masing-masing dengan semua pengikutnya semuanya bercahaya dengan punya banyak warna kuat bersinar, rupawan mereka semua datang bergembira melihat biku di hutan ini. Nah, slowly, slowly Haya-haya dewa, nah, haya dewa na origin sky dewa na, nah, nah musa mua haya-haya wakham. Nah? Sekarang ini uh, yang disebutkan makin tinggi tingkatan dewanya makin tinggi makin tinggi. Adhago sabu dewa jalamegi sikariwa ayadaga e, ja, roja jau ma po pani vasina. ဝရနာသမာကြအကျူတာကြနေကြခာနေရရူကြရကိုအာကိုဝဆောနေစီနောတသေတသတာကာယသဗေနနတတောနီနောဣတိမံဒိုညုတိမံဒိုဝနဝန်တောယသစီနောမောဒမာနာဘေကာမံဘေခူနစမီဒေဝနံ then came the sabhu devas present like crest of fire fridge the ritika roja whose color are cornflower blue very beautiful color now urunas and satama ecuta and anejaka sulayas and lucira and with savanna see have come this ten taking of glue of very color powerful mid skill difficult work which doesn't help bleach the bands for as meeting Selambu, selanjutnya sahab Dewa sahabu jalamagi mereka bertubuh bersinar dan selanjutnya ada aritaka aritaka roja roja uh, waruna Sadama, rucira mereka datang dari surga Wasawana. mereka semuanya kuat bersinar rupawan memiliki kekuasaan mereka semua datang untuk melihat para biku di hutan ini hmm. so difficult to memorize that today, right <laughs> Bani Dewa Susah menghafal nama-nama para dewa yang sangat banyak. But I have to recite every day at the night. Can memorize. No, don't do, worry. No. Every day recite this. No. Kalau di lap, di chanting tiap hari nanti bisa hafal kata saya itu. Sama nama, sama nama nu, sama nu sautema. agu agu aku aku အတ္ထာဂရယောတေဝာရေချလောဣတဝါသိနောပါရေကာမပါရေကာဟုတေဝယဿသိနောတသီရသတ္တာကာယသံပေနနတဝနိနောဣတိမန္တုတိမန္တောဝနောတောယဿသိနောမောဓာမာနာပေကာမုံပေကုနဆမိတေဝနံသမနာအေဂရိသမနသမာนุစာအေစူပါမာนุစာတေတေဝသ collected by the fan have come as well as dewat collected by the mai so collected by the final minute is a sunday when they play gate a lot they forget to eat <laughs> like some the young vine they they play the gate right they forget somebody to eat now either way sunday when collected by the fan they play gate a lot at that time they forget to eat at that time they die deva not like the human if they not eat, they they are their body very septa so if they not die digestive fire burns the whole body at the end they pass away they call kaitabadosika deva another is manobadosika manobadosika is uh, corrected by mind sometimes deva each other they are angry each other no because in the deva devaloka and uh, they reach by the annoyance they any mega phala they are stay the puthujjana no but in the deva also different level some are many followers some are not very less follower no at that time some the less fo follower deva are sometimes the jealous jealous to the powerful deva like that at that time this uh, many follower they were also oh we have the ask good karma no we have many follower so you have no follower no so at the time they each other they are talking talking and angry each other no uh, at that time both die no <laughs> because fighting fighting means that they angry each other no they are quarrel 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 each other at that time dosa th th my advice no dosa mai no domana sa sagata patika sampayuta <laughs> no dosa mai right at that time dosa band the whole body at that time they pass away they call they were corrected by mind no so this call pali is a manopadosika dewa no they also come into the meeting hmm. selanjutnya ada dewa samana Dewa Mahasamana, manusia dan manusutama. Kemudian ada dewa yang namanya Kidapadosika. Jadi ini adalah jenis dewa yang ternodai oleh kesenangan. Jadi misalnya um, mereka karena sangat suka bermain dan menikmati kesenangan indria dia menikmati kesenangan indria di alam dewa, mereka bisa lupa makan. Karena lupa makan tuh bisa meninggal di alam dewa itu. Jadi ini adalah jenis dewa yang ternodai oleh uh, kesenangan indra. Kemudian ada dewa, jenis dewa yang namanya Manopadosika. Manopadosika ini ternodai pikirannya. Jadi seperti contohnya seperti dewa yang punya rasa iri hati. Misalnya dewanya ini dia terlahir dengan kekuasaannya lebih kecil daripada dewa yang lain. Ada dewa yang punya pengikut lebih banyak daripada dewa ini. Maka dia timbul rasa iri. Kemudian dari rasa iri itu dia mencoba berdebat dengan dewa yang lebih banyak e, lebih banyak pengikutnya itu. Mereka saling saling berdebat dan saling berantem ya. Karena karena uh, rasa berantem itu akhirnya dari dalam batinnya tumbuh tumbuh dosa dan dari dosa ini membakar tubuh mereka jadi dua-duanya meninggal. Ini jenis dewa Manopadosika. Jadi dua jenis dewa ini juga datang di pertemuan ini. So then came the Grigo Devas and those wearing wedge. Paragas and Great Paragas, girls Dewa also have come. And all very color, powerful, like this cane, beautiful and glorious. put for man's for meeting. Ada dewa hijau namanya dan dewa merah juga pada datang. Ada yang namanya dewa paraga dan maha paraga yang berkuasa. Mereka bersepuluh masing-masing datang dengan semua pengikutnya, semuanya bercahaya dengan berbagai warna, kuat, bersinar, rupawan, dan punya kekuasaan, mereka bergembira datang melihat para biku di hutan ini. Soka kreva aruna aku wika nesasa Oda da gesha pama ka aku dewa wicekana Sada mata gaja me saka cha jasa sina Tanaya aga banjo no yodi sabi wo Dasi dasa daka ya sabi onina ဣတိမန္တုတ္တိမန္တောဝဏ္ဏဝတ္တယဿစ ినా မောရမနာပေကာမုံဝေခုနသမိတိဝနံ सू white dewas rudid great dewas tone dewas have come with the wikana dewas pamokkha dewa kho odadagesat odadagesa min totally in white k the wichakana er have come Sadamata Haragaja and the Gris Motikala Miska Devas. Pajuna the Thandara who bring rain rain Dewa, Pajuna in all direction K. This ten, -ten can all group all various Kala powerful, mighty scale, dutiful girls, which in help push the man's forest meeting. De de Dewa Sukha, Karamba, Aruna, mereka datang bersama dengan Dewa Ganasa. Ada dewa pemimpin namanya Odata Gaiha dan Wicakhana juga datang. Ada Sada Mata Haragaja. Ada Dewa Pajuna. Jadi de, kalau ada dewa ini di mana dia ada di sana ada hujan. Dewa Pajuna namanya. Bersepuluh mereka datang masing-masing dengan pengikutnya yang banyak. Semuanya bercahaya, kuat, bersinar, rupawan, memiliki kekuasaan. Mereka semua bergembira datang melihat para biku di hutan ini. Kemia dusita yama kadaka jaya sasina lamida galama sita jodi nama jaswa nima nari no agota go brani mida tasira sadaka yasa bina nataunina idima no judima no na ondo ओरमाना बेकामों बेखुनन समीतेवनन तखेमियास तुसीता एंड यामास द ग्लोरियस कटकास लामिटका एंड लामा सिथा द चोटी बायनी एंड असवा द नेमानडी हैव कैन एस हैव प्रमिता वसावोटिस दिस टेन टेकिंग अ ग्लो ऑल वेरी कलरफुल माइटी स्केल ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस व्हिच हैज इन है ब्रूश द मैनस फॉरेस्ट मीटिंग Kemia yang dari Tusita dan dari Yama kataka yang berkuasa Dewa Lambitaka, Lamaseta, Joti dan Asa mereka semua tinggal di Alam Nimanarati dan Alam Paranimita. Paranimita mereka semua datang bersepuluh dengan semua pengikutnya semuanya bercahaya kuat bersinar rupawan memiliki kekuasaan mereka semua bergembira datang melihat para bikhu di hutan ini. So Nimanarati is eh? second highest wall. Pranimita wasawati, our the highest Dewa wall. After that, no more the Dewa wall and Brahma wall only. Dimana rati adalah alam dewa kedua yang tertinggi. Yang paling tinggi, yang paling tinggi di alam dewa namanya Paranimita Wasawati. Di atas itu udah nggak ada alam dewa, di atasnya adalah alam Brahma. Sadhiti Dewa Nikaya Sabinanatau onina နမောနဝေနကချိုရေချင်ညစရိသသာဗုဒ္ဓာယတိမခိနဟောဂတိနာမနသောတခေမောဂတနာကံဂျန္တဝါသီတာတိကံသော60တေဝဂရုသအောဝေရခာဟာဗကမ်အရေဂျ်အင်အော်ဒါတူဂေသာဝိသအာသာအင်လိုက်မေနာအန်သင့်ကင်းအန်ဆီးယင်းလိုက်သတ်ဝီစီအရိယ ਸੰ ဂါဟူဟက်ထရန်စန်တက်ဘာ who has no raga dosa moha bounds, who has crossed over the flood, fermentation asawa free. We also see mighty one Buddha crossing over the flood, like that beautiful moon appearing without disturbance. Jadi 60 kelompok dewa ini semuanya punya cahaya, mereka datang teratur sesuai dengan urutan kelompoknya. Jadi mereka semua melihat para biku yang sudah tidak punya rintangan yang tersisa, mereka sudah menyeberangi banjir tanpa kekotoran bebas dari pelanggaran dan juga mereka melihat Buddha yang terang bagaikan bulan yang melintas menembus awan So after finished, Buddha is is blessed uh, Blambani no Blamba Setelah ini Buddha uh, men, men, menjelaskan mengenai nama para Brahma. Subrama Brahma Doja Buddha Edi Medosa ສະນັງຄຸມາໂຣເດສໍຈາສໍບາກະສະມີເດວະນັງສັດສະປະມາໂລກະນະມາປະມາອະພິໄຕຕິឧបປັນໂຍຍຸດທິມັນດໍເພສມະກາຍອຍັດສະຊີສາຕະເສດະອິດສະຣາກຸປັດຈະກະວັດສະວະຕິນໍເດສັນຈາມະຈໍອະຫະຮິຕໍປະລິວາຣິຕໍສຸປະມາອັນປະລັມິດາປະມາຮູອະທະຊັນອໍທະໂບດາ The son of Buddha meaning they are already attained the noble person, because they call that the son of the Buddha. Sub, dan Paramata, mereka disebut anak Buddha ya, son of Buddha, karena mereka telah mencapai tingkat kesucian Arya. So the one who already attain Megapala we call that the son of the Buddha. Please try, are uh, you become that you become to the son of the Buddha. Jadi, bagi mereka yang telah mencapai Magapala, biasa disebut anak Buddha. Jadi, tolong coba untuk menjadi anak Buddha sekarang. Dan jadilah anak perempuan dari Buddha juga. Buddha, 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 Dan jadilah anak Buddha, 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 the Buddha, Buddha, dita, not here. Buddha, 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 the, Buddha, 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 So here is a Brahma, also they call the the sun. Jadi kedua Brahma tadi disebut anak dari Buddha. Because in the Brahma world the appearance is like the man, like the not 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 woman appearance, but no the sex rupa, no male no female in the Brahma world. So no need to marry each other. All are the same, like the man appearance. So called they call Buddha the sun. Jadi saya sudah menjelaskan kalau di alam Brahma itu tidak ada jenis kelamin ya, tidak ada rupa jenis kelamin. Jadi semua itu penampakannya seperti laki-laki. Jadi tidak perlu menikah di sana. And all the Buddha sent the Senekumara Brahma and Desa Brahma also came to the forest meeting. Jadi para Brahma ini juga datang ke hutan ini untuk melihat para bhikkhu. This Mara Brahma very famous. This Brahma always visit to the Tau Desa and Kevin Tamat. In the Sutama Damah. Hmm. Oh, ada ini ada oh sorry, tadi ada Brahma yang namanya Sanan Kumara dan Tisa yang mereka juga datang. Jadi kata saya do Sanan Kumara ini adalah Brahma yang terkenal karena dia sering datang ke alam Tawtimsah untuk memberikan ceramah dama di Sadama uh, di Dama hallnya di Tawatimsa namanya, Sadama saya tahu. Sudama. Sudama. Hmm. So please please invite Senegum Raja Maduka itu Taman Sari. Iya. Tolong undang Rahma Sanan <laughs> Kumara untuk datang ke Taman Sari kasih damato kata saya Oke, okay, to invite to the Papua. <laughs> to get damato. Invite ke Papua. <laughs> Oke, okay, now great Mahabrahma who arose there spontaneously. Nah who is a mighty scale, dutiful and glorious, and with his huge and handsome bodies, stand over one thousand Dhamma beings. And ten Brahma is the Lord of their his ori. And in their midst has come Harita Dhamma, surrounded by one hundred thousand or the of the his retinue Brahma. Jadi Mahabrahma dari alam Brahma. Jadi sepuluh raja ini masing-masing mereka memerintah satu alam Brahma. Jadi mereka ini uh, berdiri di seribu cakrawala, mereka bercahaya, berkuasa dengan tubuh yang mengerikan untuk dilihat dan mereka datang ber, uh, memerintah seratus ribu pengikut. So when Brahma is at one Brahma follower. Satu orang Mahabrahma uh, punya seratus one thousand. One thousand seri, thousand Brahma. Seribu pengikut Brahma. So at that time, 10 Mahabrahma together with the follower came. Okay, Jadi pada saat itu ada 10 maha brahma dengan pengikutnya masing-masing datang. So, Amount the brahma, one brahma is called Harita. This Harita they many follower, 100.000 follower. Jadi di antara para maha brahma ini ada satu maha brahma yang sangat kuat namanya Harita. Dia punya pengikut 100.000. Brahma. Tejasabeve kandisa idi Dewi Subramegai kami kami pasakana samadian When all these deva with the Idas and Brahma had come, at that time, Maras, Ami as well. Jadi setelah semua ini datang dan para dan Indra dan kelompok Brahma juga pada datang. Selanjutnya ada datang juga kelompok Mara. So Mara Ami they doesn't want to see. Many dewa mereka escape from the samsara, so they want to be disturbed. The army, Mara army came to the forest area, not to the masali, not do gori. <laughs> Jadi kelompok Mara dan beserta tentaranya ini datang ke sana tujuannya karena mereka tidak mau ada para dewa atau brahma yang bisa terbebas dari lingkaran kehidupan ini. Jadi mereka datang ke sana. Ketika kata saya tahu mereka tidak datang ke Taman Sari, jangan khawatir. At the time this Mara say, Ita geneta bandeta ragi na badamantu o Samanda abriwari ta mawo mucita kojinan Now look at the dust one's Mara foolishness. He said, Come, sit them, bind them, tie them down with the passion raga. Surround them on every side. Don't let anyone at all escape. <laughs> Kemudian Mara itu berkata, besar, uh, Mara datang bersana, bersama tentaranya itu berkata, uh, Mari tangkap dan ikat mereka semua. Dengan nafsu kita akan menangkap mereka semua. Kepung mereka, jangan sampai ada yang melarikan diri. Ita geneta bandeta rage ສະມຸນນະະບໍລິວາລິທໍມາໂວມຸໃຈຕາກໍជីນັນອິຣິຕາທໍວະເຊນະຄະໂນເຊນະອາພິສິປານິນດລມາຫິຈສະນກັດຕະວະນະເປຣໍຍັດທະະບໍສະໂກມິໂກທນະຍາດໍສະເວຈຸກໍດະຣາສໍປັດຈູຕາໂວຕິສັນກໍດໍອສະຍະວະເສຕັສມາລະຮູແຮສກຣ ેટ ອາຣ મી ອັດອອນຮິສອາຣ મી ສະເລປິງ ધ ກ ્રાઉન્ડ ວິທ હે ນ Making horrible sound as when storm cloud pass with the thunder lightning and torrents of rain but then he withdrew and went back because no working or his fighting jadi demikian sang mara itu beserta uh, sang mara itu memerintah pasukannya yang sangat besar itu jadi dengan telapak tangannya itu mara ini memukul tanah dan menimbulkan suara keras yang menakutkan. Jadi ketika ketika itu muncul badai awan dan muncul petir dan kilat dan hujan deras. Tapi setelah itu uh, semua itu reda dan tidak ada apa-apa. Marah marah tetapi tidak bisa apa-apa. Dan jasa babinya ya wati na cekuma dato amadi sata sawe kisah seni မະລာစေနဝေကန္တတေဝိဇာနာသဘိခောတေချာတပမကောသုဒ္ဓဝဘုဒ္ဓသศาสနံ ரிய လိုက်စင်းအောဒစ်သဘုဒ္ဓဖေမူးဗ်တူစပီခ်တူသမက်စ်သဘုဒ္ဓဒန်ဆက်တူသဘိကုးဇေဝေဒလိတင်အင်ဟစ်စ်အင်စထရက်ရှင်မະລာစအာမီဟက်စ်အပရူးချပလိစ်ဒစ်တက်သန်မန်စ်မန်စ်ပလိစ်ဒစ်တက်သန် listening to the Buddha's instruction, they finally the Arahan made an ardent effort. Jadi uh, Sang Buddha mengetahui semua kejadian ini dengan pengetahuannya. Dan kemudian Sang Buddha mengatakan kepada para biku, ke 500 biku ini, dia berkata, uh, para pasukan Mara sudah datang. Uh, the, the Mara came in so the Buddha know everything. No? Oh. After that, he asked the man to see. Now Mara's army is uh, coming. Please look at them. Oh, by oh, the second power. Oh, look at them. Okay. Mm. jadi Buddha mengatakan pasukan Mara sudah datang. Uh, coba lihat mereka sudah datang gitu dengan dengan kekuatan batin. At that time, all five hundred arahant bhikkhu they are listening the Buddha's instruction. They made the effort to see the Mara army. Kemudian ke 500 biku itu mereka uh, berusaha untuk melihat pasukan Mara itu dengan usaha. Wita lagi hipe kamu nisan lo ma bi ejayu at the time. The Mara army retreated from those without passion, without reason, even a body hair on their bodies. So all mass are already a arashi, right? So Mara cannot be made there, even the jadi, setelah para biku itu melihat Mara itu, bahkan mereka tidak berinding sedikit pun dengan penampakan yang menakutkan seperti itu. Ya, jadi para Mara itu akhirnya pergi karena sudah terbebas dari ketakutan para biku itu. Sebenarnya, Mara, very respect to the all bikus. and he he recite like that. vijita sangama bayati daya sasino Maudanti Sabudei Savagati su tadi Masa Maya Jadi setelah itu Mara berkata kepada para biku, kepada mereka semua yang di sana, dia bilang, berjaya dan melampaui ketakutan semuanya berkuasa. Para biku dewa dan pengikutnya dan seluruh dunia bergembira suta pertemuan agung selesai. Oke, okay, recite recited. Sabe wijita, senga ma bayadi ta yasa si nom sa sabudeya sawa kade jinis suta. Having all won the border, glorious fear, they all knew the severed, outstanding among the human race, rejoice with the noble beings. Jadi para bhikkhu, para dewa dan para penghuni itu semua bergembira dan seluruh dunia juga bergembira. So after listening this masa-masa suta. Koti sata sasa dewa, Athe Many dewa dewa, sota pana, anagami. Jadi setelah setelah, setelah sutama samaya suta ini selesai, ada koti sata sasa dewa dan Rahma yang mencapai tingkat kesucian arahat dan yang mencapai dagami anagami dan sota itu jumlahnya tak terhitung. Oke. Okay. Now uh, we had to already recite Samaya Sutta Pali, and together with the English translation also. So after listening to this Samaya Sutta, we hope all here also, pleasant here also, getting the happiness and understanding this sutta and very God supporting cause to attain nibbana. Sadhu sadhu sadhu. Jadi hari ini kita telah saya tahu dan kita telah melaporkan Mahasamaya suta lengkap beserta dengan uh, apa, translitannya ya. Jadi semoga dengan ini bisa kita semua bisa mengerti arti dari suta ini dan bisa menjadi penyebab pendukung untuk mencapai nibana. Sadu, sadu, sadu. Okay, now many dewa and dhamma also listening. We hope so sharing to it, dewa and Nah Now eight

သသဝေဝေသမမုန်ယဘာကလပတုသတုသပီတေဝေဝေကျံတုစောကလဂဝိနသတုမန္တေဝံတံရာယစုခေဒီကယုကောဘဝအဘိဝါဒနာစီလိတ်သနိချံဝဒပ္ပာချီနာ တတဓမ္မဝဒံတိအာယုဏံစုခံပလံဘောဝတုသဗမင်္ဂရံရခံတုသဗ దే ဝတာသဗဝဓမ္မ ानु ဘာဝေနသဒါစု खी ဝန္တုတေဘောဝတုသဗမင်္ဂရံရခံတုသဗ దే ဝတာသဗဒမ္မ ानु ဘာဝေနသဒါစု खी ဝန္တုတေ ဝါတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခံတုသဗ္ဗေဝဒာသဗ္ဗဆံဃာ नु ဘာဝေနာသရစု கி ဝုန်တုတေ